Bagaimana tanggapan atau balasan kita apabila kita mendapatkan kiriman ucapan selamat tahun baru dari klien kita yang kebetulan Nasrani, serta pada ucapan tersebut ada doa semoga selalu diberi kesehatan dan sukses, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bicara baik-baik dengan dia, terima kasih atas perhatiannya tapi saya tidak merayakan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, saya hargai tapi mohon maaf saya tidak merayakan. Karena sekali lagi merayakan tahun baru ini tidak simpel. Karena kita tahu bersama bahwa tahun baru Masehi awalnya awal tahun itu di bulan apa? Hah? Awal tahun itu di bulan apa? Enggak, di bulan Maret. Itu awalnya di bulan Maret. Makanya ada bulan September, Oktober, November, Desember. September, apa arti September? Dari kata septa. Apa arti septa? Ada yang punya nama Sabta? Tujuh. Terus Oktober, dari kata-kata Okto, apa arti Okto? Delapan. November, dari kata-kata Novum, apa arti Novum? Sembilan. Dan Desember dari kata Desem, artinya sepuluh. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Sekarang coba kita hitung dari Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September bulan keberapa? Ke-9. Padahal arti dari September bulan ke-7. Lalu Oktober bulan ke-10. Padahal arti Oktober bulan ke-8. Kenapa nggak cocok? Karena awalnya bukan Januari, awalnya Maret. Coba kita hitung dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 7, Oktober 8, November 9, dan Desember 10. Cocok nggak? Cocok. Jadi awalnya Maret. Makanya udah nggak jelas deh. Awalnya Maret. Kenapa ditarik ke Januari? Untuk merayakan Dewa Janus. Makanya Januari, Janus, Dewa penjaga gerbang Olympus, yang memiliki dua wajah, satu wajah ke depan dan satu wajah ke belakang. Ke belakang simbol kita telah keluar dari tahun yang lama, dan wajah yang ke depan adalah simbol tahun yang baru. Ini perayaan dewa, hadirin sekalian. Tapi dibuat secara masif, secara indah, secara cantik, sehingga terkesan event semua etnis dan agama. Oleh karena itu hendaknya kita kembalikan kepada sejarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.